Undloop. Santai. Gelap gulita. Prokesan. Oke. Kopi nih soalnya li. Jajaran untuk lapak gimana? Saking rame nih. Oke, mancing lagi kali ini, mancing malam hari ini rombongan kita. Coba dulu senternya. Ini katanya senternya lebih terang daripada lampu vario. Tenan bor lagi. Kita coba ya. Set. Wah, itu dia teman-teman kita rombongan. 5 orang kita dengan saya. Nah, ini kenapa saya mancing malam, karena kemarin saya selama mancing puasa-puasa siang hari itu teler sekali, jadi gak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk mancing malam hari. Dan juga ini adalah salah satu bentuk keresahan saya, karena kemarin selama saya mancing siang itu kok banyak sekali saya lihat pemancing-pemancing yang gak puasa. Padahal puasa itu kan wajib ya. Gila, kok ini kok ngiri? Iso mencolot ini. Oke, ini dia teman-teman kita sedang merninja warrior, mencolot pagar. Nah, ini rada aneh orang tiga ini. Jalan. Jadi ini adalah salah satu jawaban dari keresahan saya, karena siang hari waktunya puasa, ya puasa dulu. Nah, ini saya sambil lompat juga ya. Kalau nggak kuat mancing sambil puasa, ya mending libur dulu mancingnya. Jadi jangan nggak puasa karena mancing dong. Kalau mau tetap mancing di bulan puasa, ya tetap harus puasa. Atau ini dia solusinya, seperti saya yang kemarin teler nggak kuat puasa sambil mancing, ya inilah solusinya, adalah mancing malam hari. Wah, dan itu dia kelihatan pura itu, wah, kayak pasar malam. Ini sekarang kita ada di Waduk Lalung, ramai sekali. Itu dia, banyak sekali pemancing di daerah sana, ramai sekali. Itu lapak full sekali tuh. Apakah kita akan dapat lapak? Waduk Lalung menurut info sedang bagus-bagusnya. Kita coba dulu, kita cari spot dulu. Piye iki? Masuk meneh kene. Ora seni watu-watu kayak watu-watu nih sing ngono. Ning ya kuwi, lapake koyo ngono kae. Nek sing ngene iki mbuh ya apik pore iki. Oke, kita nyoba di sini aja. Agak sedikit badai tuh, sayang sekali, tapi ya serapopo wis kene. Sebelumnya malam-malam kita ngopi dulu. Lagi enak-enak mancing bengi so ngopi. Nek awan nang iso. Ini dia kopinya. Mantap, buatan sendiri dari rumah. Bismillah. Malam-malam di waduk sambil menikmati angin malam dan pemandangan itu. Pemandangannya jos banget itu Tawangmangu itu. Mantap sekali. The best. Seruput lagi. Bismillah. Mantap. Oke, seperti biasa kita bom dulu ya dengan bom andalan. Ini dia bomnya. Satu kepala aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Depan situ aja, enggak usah jauh-jauh. Yes. Langsung aja kita siapkan senjatanya, karena itu teman kita itu sudah pada melemparkan itu pakai fosfor. Bi, ini kita nggak pakai fosfor ya, pakai cahaya penerangan aja. Ya, langsung aja selak sahur. Ini sudah jam sekitar jam 11 malam. Kita seperti biasa menggunakan rangkaian andalan kambangan goyang 3 mata kail. Yang atas ini kita kasih pelet andalan, yang bawah menu andalan juga cacing dan udang. Nah, menurut info di sini itu yang bagus kan nilainya sukanya udang, makanya ini cocok sekali, maka saya menyerang sini. Dulu saya pernah kesini di episode 27 kalau nggak salah ya, dan saya berjanji untuk kembali lagi, dan ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk kembali lagi ke Waduk Lalung. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, selak sahur kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia tekek tambahannya, khusus kita kasih udang hidup, karena memang menurut info di sini yang bagus adalah udangnya. Kita buktikan dulu. Dari tadi juga itu responnya yang oranye itu sangat jauh sekali responnya, tapi kayaknya masih ikan kecil-kecil, belum serius. Nah, ini kita coba ya. Ini satu rangkaian mata kail aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Set. Oke, kita tunggu. Yang mana? Apakah yang oranye atau yang putih? Seperti biasa. Yang oranye ya. Itu dia. Dibawa ke tanah. Diseret-seret dulu. Ini yang oranye ini digondol tapi kecil ini kayaknya ini. Ini warung tenanan ini loh. Wah, cilik-cilik. Coba dulu aja yang oranye. Bismillah. Ini dia. Ah, kena kan. Yang sama ini. Ya Allah, jempol. Tapi nggak apa-apa, strike pertama, siapa tahu ada babonya. Sak jempol, iwak.
Nah ini kebetulan BY sedang nyari ikan segini-segini nih untuk makan predator barunya. Dia punya ikan predator baru. Eh serapopo, tetap kita bungkus karena emang yes ini lagi luputnya ranggo makan iwak ya, digoreng dewe enak. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Mudah-mudahan nanti babonnya mau datang ya. Wah, kae no. Kancane ra iso nibake no iki. Nah, iki pospore ning petengan rawani piye. Oke, yang oranye itu gondol. Ning gondole koyo iwak cilik. Sing putih apa? Oh, yang oranye, yang oranye, yang oranye. Coba lagi. Bismillah. Set. Oh, kau ngiwo. Kau nengen. Kena sih gigi kutu nih. Mesti untangan tengah nengen ngiwo ya. Oh, iya. Ini dia. Ayo sak meneh ngene iki iwake. Iki karo jendhek ku ya gede jendhike sian. Tapi ya wis sesuai pesanan. Piye njaluke sak meneh-meneh jare ya wis digawe sak meneh. Minggu pakan predator jare. Lumayan strike kedua. Alhamdulillah. Coba lagi. Bismillah. Halo, Pak. Halo. Ah, kon mulih iki. Ih, halus banget nih. Apakah besar kali ini halus nih? Ya Allah, halus banget lo gondole. Ra kena dong. Oh, coba lagi. Tapi senternya mulai melerek iki, wah wis ra iso ngrekam lo iki, Go. Berat. Oh, bismillah. Mudah-mudahan habis ini mamah nilanya yang makan. Itu dia yang oren di buat tegak-tegak rono, okay. Guys. Tapi ya, kayaknya kecil. Ini lah pun dulu kan. Rakwat ngiduk kayak rakwat ngiduk kayak kambangan. Ih, kena ini. Ih, kena. Iya. Lumayan sih ini. Lumayan. Ini yang paling besar malam ini. Saat ini, saat jempol muncul sidik. Mantap. Ya cacingnya meneh. Ini siapa ngerti bargi. Sambar babon ya. Ayo coba lagi sebelum senternya mati. Semoga masih ada rezekinya yang babon. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ini dia baru aja strike cukup besar. 3 jarian ini. Ini inilah terbesar malam ini ya. Mantap. Yang dimakan udangnya, betul sekali udangnya. Ya, tapi harus udang potong. Jadi kepalanya harus dipotong dulu. Kalau udang hidup utuh malah enggak mau. Ini sayang sekali ya tadi beberapa gambar enggak kerekam karena senternya sudah enggak kuat baterainya. Akhirnya ya sudah enggak terlalu kelihatan, tapi ini lumayan ini baru aja ini. Nah, ini karena udah jam 2 kayaknya kita mau kukut aja ini. Bariki sahur. Oke, ini dia hasil mancing kita kali ini malam-malam di Waduk Lalung menunggu waktu sahur. Ini dia mayoritas ya Allah sak mini-mini to. Tapi banyak ini sebenarnya. Sebenarnya banyak ini kita tadi dapat banyak. Tapi yo ini sak mini-mini to. Enak water ya. Nah, cuman ini tadi ada bonusnya satu. Wah, di akhir-akhir lumayan 3 jarian. Nah, tapi ya dulu terakhir saya kesini juga segini to ukurannya iwak ora gede-gede to iki. Tolong diinfo di mana ini spotnya yang ukurannya lumayan. Ayo langsung aja kita kukut. Kita sahur. Oke, ini dia. Nah, ceritanya BY itu punya predator baru. Ini dia alligator patula atau alligator gar ini. Kemarin dilebi. Ini dia yang sedang dicarikan pakan nila-nila kecil. Oke, karena alligatornya mogok makan burung maya sahur. Nah, ya sudahlah lagi dicemplungi kapten yang ngelak dipangan dewe. Itu dia jam 3 pagi pas waktu sahur. Dan ini dia saya membawa 2 ikan terbesar yang kita dapat malam ini untuk sahurnya bos. Tutu itu dia sudah mukil-mukil, sudah menanti dia siap untuk sahur. Udah mukil-mukil tuh minta makan itu berarti lapar dia. Oke, ini dari putihannya dulu aja. Ini 2 jarian ini karena udah agak teler ini, kasihan kita langsung kasihkan makan aja. Oke, monggo tuh silahkan sahur. Itu dia sudah mengincar. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja ya.
Langsung sekali sambar saja oleh Bos Toto. Sudah pasti kurang, dia langsung minta lagi tuh. Waduh, geleng-geleng itu mogel-mogel itu berarti masih kurang, alias minta makan lagi. Dan ini dia langsung saja kita kasih nilainya, yang ini ukuran 3 jari gemuk. Wah, ini ikan terbesar yang kita dapatkan malam hari ini di Waduk Lalung. Wah, ayo kita kasihkan nomor itu. Waktunya sahur untuk dia. Dia sudah mengincar. Ya, karena Toto ini sudah lapar sekali. Yang terakhir kemarin tak kasih di episode sebelumnya ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dihajar dengan sangat cepat oleh Bos Toto. Malah sahur di Singopeni, malah durung sahur. Yesus. Puyuk. Undlup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, mutaqabbal ya karim. Saya mewakili channel Kambangan Goyang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan tahun depan. Dan terima kasih yang sudah menonton episode kali ini dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Tak terasa ini adalah episode terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode Ramadan tahun depan insyaallah. Simak terus keseruan mancing saya di Fishing Story episode-episode selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi insyaallah setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.